memasuki Kampung Gurimbang, kita menemui PDAM Tirta Segah Unit Gurimbang. Nah, kalau kita memasuki Kampung Gurimbang, pertama kali yang kita temui adalah PDAM ini, teman-teman ya. Nah, PDAM ini adalah untuk menyuplai kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kampung Gurimbang dan sekitarnya, termasuk juga beberapa kampung Tanjung Perangat, Kampung Sukan, dan Kampung Gurimbang sendiri. Nilai proyeknya 37 miliar, teman-teman ya. Mulai dikerjakan proyeknya 15 Juli 2019. Alhamdulillah teman-teman ya, masyarakat Kampung Gurimbang dan sekitarnya sudah bisa menikmati air bersih. Nah ini teman-teman ya, kalau kita mau memasuki Kampung Gurimbang, pertama kali yang kita temui adalah PDAM Tirta Segah. Di sana adalah teman-teman bahan baku PDAM Tirta Segah adalah Sungai Brau. Jadi Sungai Brau berada di Kampung Gurimbang. Nah ini teman-teman ya, Sungai Brau teman-teman ya, yang berada di Kampung Gurimbang. Sungai Brau adalah salah satu bahan baku air bersih untuk PDAM Tirta Segah. Inilah kondisinya Sungai Brau teman-teman. Ini bagian dari PDAM Tirta Segah.